Berikut ini cara menghapus aplikasi dan file sampah di Samsung. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Sebenarnya untuk menghapus aplikasi itu cukup mudah. Kalian bisa lihat di sini ada daftar aplikasi atau daftar menu aplikasi. Untuk menghapusnya tekan lama. Kemudian kalian lihat di sini ada opsi hapus instalasi. Kalian pilih hapus instalasi ini. Nah, pilih OK. Kemudian kalau kalian merasa HP kalian itu berat, nah kalian bisa hapus cache ataupun file sampah. Ada berbagai cara. Pertama dari pengaturan ini, gulir ke bawah, cari menu yang namanya ini, perawatan perangkat dan baterai. Kemudian pilih bagian penyimpanan. Kemudian di bawahnya ini ada opsi untuk hapus sampah. Tapi hanya beberapa saja yang tersedia. Jadi untuk menghapus cache itu per aplikasi. Kalian harus ketahui aplikasi apa saja yang sering kalian buka. Misalnya aplikasi Zoom, kalian tekan lama Zoom ini. Kemudian pilih icon i yang dilingkar. Setelah itu kalian pilih penyimpanan dan kalian lihat di bawahnya ada hapus memori. Itu untuk menghapus yang namanya cache. Misalnya galeri, pilih ini, pilih penyimpanan. Nah, yang ini cache-nya 6 MB. Kemudian pilih hapus memori dan langsung menjadi 0. Jadi kalian ulangi pada aplikasi yang lain satu persatu, aplikasi yang sering kalian buka. Misalnya TikTok dan lain-lain. Itu saja, semoga bermanfaat.